Belajar Matematika bersama Bimatika. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai peluang. Bahasan yang akan diajarkan saat ini adalah mengenai frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan muncul dari suatu percobaan. Jadi banyaknya kejadian yang diharapkan muncul dari suatu percobaan. Secara matematis, frekuensi harapan ditulis seperti ini. Frekuensi harapan suatu kejadian A itu sama dengan peluang A dikali dengan banyaknya percobaan atau berapa kali percobaan. Ya. N ini adalah banyak percobaan. Saya tulis di sini. Ini N itu adalah banyaknya percobaan. Banyak percobaan. Kalau yang ini P-nya adalah peluang, ya. Peluang dari kejadian A. Nah, sekarang kita lihat contohnya, ya. Contoh nih, kita lihat contohnya. Tunggu sedikit, ya. Contoh, pada suatu pertandingan tenis meja antara tim Indonesia melawan tim Jerman, peluang tim Indonesia menang 60%. Sebelumnya, mereka sudah bertemu sebanyak 56 kali. Berapa kali tim Indonesia berharap dapat menang melawan tim Jerman? Nah, inilah yang dicari adalah frekuensi harapan. Berapa kali tim Indonesia menang melawan tim Jerman? Jadi, bisa kita tulis frekuensi harapan dari kejadian menang, ya. Menang ya, ya menang sama dengan peluang menangnya adalah 60% atau 0,6. Saya tulis 60/100 dikali dengan banyaknya percobaan. Sudah berapa kali mereka bertanding? 56 kali. Jadi sekitar 33,6, ya, atau kita bulatkan menjadi 34. Jadi kalau misalkan bertanding sebanyak 56 kali, maka tim Indonesia kemungkinan menangnya atau harapan menangnya adalah 34 kali menang dari 56 kali pertandingan. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Jadi harus diingat bahwa frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan muncul dari suatu percobaan. Yaitu caranya dengan mengalihkan peluang dengan banyaknya percobaan. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya, yaitu soal latihan. Sebuah dadu dilempar sebanyak 40 kali. Nah, ini banyaknya percobaan. Berapa kali kita berharap muncul mata dadu di 3? Nah, berarti kita tulis frekuensi harapan mata dadu 3. Mata 3 sama dengan peluang, ya, peluangnya berapa kalau mata dadu? Mata dadu 3. Ya, mata dadu 3 ada 1 dari 6 mata yang lain, gitu ya istilahnya, gitu, atau 1/6 dikali dengan banyaknya percobaan 40 dikali 1/6, ya, 40 dibagi 6. Nah, saya nulisnya 6 6 36, 4/6, atau saya tulis 6 2/3 atau 6,66, gitu ya. Tapi di sini, ya, kita bulatkan, ya, jadi sekitar 7 kali mata dadu 3 muncul, ya, gitu. Nah, sekarang lanjutkan nomor 2. Berapa kali muncul mata dadu berjumlah ganjil dari dua dadu yang dilemparkan sebanyak 250 kali. Nah, sekarang kita lihat
ya kita ingat pelajaran lalu bahwa ruang sampel ya semua kejadian untuk pelemparan dua mata dadu adalah 36 kejadian. Sekarang kita lihat titik sampel ya, titik sampelnya ada berapa yang jumlahnya titik sampel jumlah ganjil ya, ruang sampelnya seluruh kejadian bisa 36, kita mencari titik sampelnya yaitu mata 1 dan mata 2, mata 2 dan mata 1 ya. Kemudian mata 1 dan mata 4, mata 4 dan mata 1, mata 1 dan mata 6, mata 6 dan mata 1. Kemudian mata 2 ya. 2 dan 3, 3 dan 2 gitu ya. 2 dan 5, 5 dan 2 ya. Kemudian mata 3, 3 dan 4, 4 dan 3. Kemudian 3 dan 6, 6 dan 3 ya. Kemudian mata dadu 4 dan 5 gitu ya. Kemudian 5 dan 6 ya, jadi semuanya ada berapa, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oh, ada satu lagi nih. 5 dan 4 ya. 16. Kemudian 17 ya. Oh, satu lagi. 6 dan 5 ya, 18 ya. Ada 18. Jadi nanti titik sampelnya ada 18. Berarti peluangnya ya, peluangnya itu adalah 18/36, 1/2. Nah, sekarang frekuensi harapan muncul. Jadi FH sama dengan peluangnya 1/2 dikali 250. Jadi 125 kali muncul. Ya, 125 kali muncul jumlah ganjil. Ya, demikianlah teman-teman materi mengenai frekuensi harapan ya, di mana frekuensi harapan itu adalah peluang satu kejadian dikali banyaknya percobaan. Silakan kamu tonton lagi materi ini ya, berulang-ulang supaya kamu lebih mudah dalam memahami materi frekuensi harapan ini.